Nah, topik yang pertama yang akan kita angkat ini adalah mengenai lagi-lagi salah satu politisi Indonesia yang terjaring oleh OTT atau operasi tangkap tangan dari KPK. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Rohamur Musi atau yang biasa disapa dengan Romi. Banyak sekali warganet yang kemudian mengatakan, loh kok lagi-lagi bentuk solidaritas dari suku asli Selandia Baru, yakni suku Maori, dalam memberikan penghormatan terakhir untuk para korban penembakan di sebuah masjid di Christchurch di Selandia Baru. Penghormatan terakhir dari suku Maori yang melakukan tarian Haka. Di mata dan Haka ini merupakan tarian tradisional dari suku Maori yang biasa dilakukan pada waktu pesta pernikahan ataupun pesta pemakaman.